selamat datang, Wango. Dalam bahasa India, Wango memiliki arti silakan masuk. Ini merupakan cara klasik suku Tamil untuk menyambut tamu. Penyambutan unik ini dapat Anda temui saat berkunjung ke Hotel Le Meridien Jakarta. Di sini Anda bisa menikmati beragam jenis kuliner khas India. Tak hanya kari yang dikenal sebagai menu khas India, tapi juga makanan sangat spesial yang jarang ditemui di ibu kota. Eksekutif Chef Le Meridien Jakarta, Desmond Carneiro, bersama Chef Aswani Mal dari India menyajikan masakan kerajaan India kuno. Masakan India Utara mendapat pengaruh dari Afghanistan dan Pakistan saat Kesultanan Mughal berkuasa. So this is something very unique, which I'm sure in Indonesia nobody has ever seen before, because it's a blend of Afghani, Pakistani, and North Indian food. And there is a very huge influence on the tandoor or tandoori oven, and also it's the regal cuisine, because this is all very Mughalai, which and the Mughals were the Indian royal Muslim rulers. So this food is a royal cuisine, you can say. Mengangkat tema The Gastronomic Heritage of India, penyelenggara menghadirkan berbagai sajian otentik India dari sejumlah wilayah. Selama 6 pekan, pengunjung bisa merasakan beragam hidangan yang disajikan. Jadi India itu kan negara yang besar, gitu, sama seperti Indonesia. Jadi banyak sekali cita rasa yang kita hadirkan dalam promosi di La Brasserie Restaurant. 2 minggu pertama itu adalah sajian makanan dari daerah North India. Kemudian 2 minggu selanjutnya itu adalah dari daerah Goa, dan yang terakhir itu adalah dari South India. Makanya kita invite, kita bawa 3 chef dari India untuk menghadirkan jenis makanan yang berbeda. Masakan India dikenal dengan cita rasa dan aroma yang kaya akan rempah-rempah. Tak heran kuliner khas India yang menciptakan keajaiban rasa mendapat tempat di hati pengunjung. I actually love Indian food because I grew up in Qatar where there's a large Indian population. So I actually grew up eating a lot of Indian food, and so for me it's a bit like a taste of home. Pengunjung yang ingin menikmati sajian menu khas negeri Bollywood, acara ini berlangsung sejak 15 Juli hingga 25 Agustus 2019. Harga yang ditawarkan untuk lunch buffet sebesar Rp375.000 per orang. Sedangkan untuk dinner buffet seharga Rp395.000 per orang. Edward Fidiadi, Ilham Farizi, Jawa Pos TV.